علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جماعة صلاة الظهر، أسألكم الله mungkin sering kita merasakan ketika kita ingin melakukan amal-amal soleh jadi berat. Adanya di malam hari sebelum kita tidur kita ingin bangun soleh itu, tapi begitu kita sadar cepat jam 3 ataupun di sepertiga malam, tapi begitu berat kita bangun. Atau setiap pagi, bahkan sampai siang, sore, bahkan sampai malam lagi, begitu kita malas-malasan, baik untuk urusan pekerjaan kita di kantor, di sawah, di ladang, maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, itu begitu berat kita rasakan. Jamaah sekalian, ketahuilah bahwa selain daripada faktor dalam diri kita, ada makhluk lain yang Allah ciptakan untuk menggoda kita, untuk menghalangi kita semangat dalam hidup ini. Tips yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita ketika kita bangun tidur, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar hidup kita dalam hari itu semangat. Mulai bangun tidur kita sampai kita tidur lagi, semangat dalam hidup kita. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala khafiyati ra'si ahdikum idza huwa la salasa uqadin. Syaitan itu mengikat belakang kepala kita atau punggung kita di bagian sini pas jam lengket dan batang itu. Idza huwa nama salasa uqadin, dengan tiga ikatan. Tiga ikatan yang setan ikat pada kepala belakang kita ini, punggung kita. Ya tribu kulla uqadin uqadin maka kita mengucapkan
kita sholat wudhu, kalau masih ada waktu bisa kita tempatkan dalam sholat tahajud ataupun sholat fajar, in halat sukdatun atau in halat ukadhu kullaha, maka terbukalah semua ikatan tadi itu. Lalu Rasulullah mengatakan fa asbaha nasiban, maka mulai saat itu semangatlah hidupmu, maka kamu akan rajin, maka kamu akan tidak bermalas-malasan. Lalu kemudian saja tolliban nafsi, dan jiwa kita akan sehat, jiwa kita akan tenteram. Ketika ada panggil dengan azan, kita segera menaikannya. Kenapa? Jiwa kita sehat. Dan selain itu jamaah sekalian, ketika kita jiwa kita sehat, maka penyakit hati pun akan jauh dari kita. Apa itu penyakit hati? Iri, dengki, sombong, suka menghasut, suka memberitakan berita-berita hoax, itu semua adalah penyakit hati. Tetapi kalau kita melepas tiga ikatan tadi itu, maka insya Allah tuhibat nafsi, jiwa kita akan sehat, jiwa kita akan semangat, bersih dari penyakit-penyakit hati. Wa illa, Rasul katakan wa illa, kalau kita tidak melakukan tiga hal tadi itu, ketika kita bangun dari tidur kita, kita tidak bersinggir, kita tidak segera wudu, kita tidak segera sholat, apa yang terjadi? Asbaha hadisan nafsi, maka mulai pagi itu sampai siangmu, sampai soremu, sampai malam lagi, bahkan sampai kau tidur kembali, hadisan nafsi, jiwamu akan sakit, jiwamu tidak akan pernah tenteram, kaslana, dan juga kamu akan senantiasa malas bermalas-malasan. Wajar jemaah sekalian. Ketika ada Allah Akbar, sebentar dulu. Sebentar. Berapa lagi salat, berapa lagi salat? Sekarang rakaat kedua. Akhirnya orang tua mengingatnya, sebentar. Sebentar dua sampai pas balik. Ini sebabnya jemaah sekalian, karena sejak paginya tadi kita belum melepas ikatan yang diikat oleh setan ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, ingat baik-baik. Ingat, jika hari kita mulai paginya sampai tidur kembali, lalu paginya lagi, maka jangan pernah kita lupa untuk melepas ikatan setan ini.